Halo guys, balik lagi sama aku. Di video kali ini aku mau mereview salah satu produk terbaru dari Maybelline. Dan aku super duper suka banget karena kemarin udah try on sekitar 24 jam ya. Nah, di sini aku punya produk Fit Me Fresh and Thin. Ini punya Maybelline. Jadi Fit Me Fresh and Thin ini adalah foundation plus skincare ya, dimana dia itu ada SPF 50 dan vitamin C-nya. Wow, keren banget. Jadi kalau teman-teman di sini pakai ini, jadi nggak usah lagi pakai skincare lagi gitu ya, karena dia udah mengandung sunscreen guys, udah ada SPF plus plusnya gitu ya. Nah, pertama-tama sebelum aku pakai ini, biasanya aku pakai alis dulu ya, biar ininya enggak licin gitu. Alis dulu sebentar. Ini alisnya udah gondrong banget. Dan aku juga belum retouch lagi bulu mata ya. Jadi kayak kalau enggak pakai bulu mata kayak sepi aja gitu loh matanya. Nah, ini alisnya udah stay on. Wih, keren kan? Lanjut, di sini aku mau pakai Fit Me Fresh and Thin ya. Ini aku lagi suka banget dan ini bakal berpaling ke produk ini sih guys, karena dia tuh emang bener-bener sebagus itu. Dia tuh udah full coverage, terus kayak diringan banget di wajahnya. Dia meskipun foundation tapi ringan banget di wajahnya guys. Mudah di blend dan gampang menyerap ya. Jadi hasilnya tuh dia matte ya. Jadi untuk kulit yang berminyak itu cocok banget. Ini udah aku olesin, tadi udah pakai dua pump, cukup sih. Jadi gak terlalu ketebelan juga gitu ya. Nah, ini kan salah satu terobosan terbaru nih dari Maybelline. Dan guys, kalian bisa lihat sendiri kan tuh, lihat bener-bener meng-coverage banget. Tuh ya, teksturnya tuh ringan banget guys, ini gampang di blend. Dan dia udah ada SPF plus plus sama vitamin C-nya, jadi nggak usah pakai sunscreen lagi gitu loh yang biasanya berlayer-layer gitu kan. Nah, ini cuman cukup pakai Fit Me Fresh and Thin aja. Nih, udah satu produk aja tuh udah cukup banget buat daily use juga. Ini menurut aku bisa banget ya, karena dia tuh posisinya tuh nggak berat gitu. Dan kemarin aku cobain seharian, dia tuh kayak nanti glowingnya tuh jadi bagus gitu loh. Nah, biasanya kan kalau aku setiap hari pakai foundation itu kayak jatuhnya lebih ke berat ya, shy ke kulitnya tuh, jadi nanti jerawatan gitu. Paling banter-banter tuh malamnya jerawat. Dan biasanya kalau aku beli produk dari Maybelline itu nggak pernah bisa dipakai tiap hari gitu, karena foundation kan berat banget ya. Menurut aku di wajahku tuh berat banget. Jadi kalau foundation tuh kadang pakainya tuh kayak ke kondangan doang udah gitu. Better ya ke kondangan, maksimal ke kondangan pakai foundation, karena seberat itu kan kalau pakai tiap hari gitu. Tapi kalau misalnya si Fit Me ini, menurut aku dipakai tiap hari pun dia aman banget. Aman banget karena kandungannya dia ringan, dia ada skincare-nya juga, terus dia bisa dipakai tiap hari gitu, guys. Tuh, kan biasanya kalau aku pakai foundation tuh suka ada aja yang ngebruntus tung 1 2 3 gitu ya. Tapi ini tuh enggak. Ini bisa kalian lihat sendiri, ini enggak ada beruntusan. Padahal kemarin tuh aku pakai ya, kalian bisa lihat di short video itu aku pakai. Aku udah nge-swatch beberapa shade dari Maybelline Fresh and Thin. Warnanya bagus-bagus. Udah deh selesai make up-nya, sesimpel itu ya guys. Ini udah aku kasih eyeliner sedikit, udah pakai blush on juga sedikit, jadi senatural itu ya. Nah, kemungkinan si Maybelline Fresh and Thin ini bisa menggantikan BB cream aku yang selalu aku pakai tiap hari gitu guys, karena aku tuh secinta itu sama Fit Me Fresh Thin yang SPF 50 plus plus ini, karena udah nggak usah ribet-ribet lagi pakai sunscreen dulu terus pakai BB cream lagi gitu kan. Jadi nggak usah berlayer-layer ya guys, ini tuh cukup satu aja kalian bisa dapetin look yang seperti ini, yang fresh, natural, dan meng-coverage semuanya gitu loh. Nih kayak ada bekas kayak facial gitu tertutup kan, nutup banget guys. Jadi nggak usah pakai apa concealer pun, dia tuh udah nutup banget guys ya. Kalau misalkan kalian mau cobain, boleh banget.
Nah, jadi buat teman-teman yang mau check out boleh banget. Harga dari produk Fit Me Fresh and Thin ini dibanderol dengan harga Rp105.000 ya. Jadi buat teman-teman yang mau beli, yang mau nyobain Fit Me Fresh and Thin ini, boleh banget nanti aku taruh link pembeliannya di deskripsi ya. Jadi kalian tinggal langsung klik aja biar nanti langsung ke tokonya gitu ya, guys. Segitu dulu yang bisa aku share hari ini. Semoga video kali ini bermanfaat dan bisa ngasih informasi yang lebih banyak ke teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.